Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat arisalah, sahabat keluarga muslim, yang mudah-mudahan kiranya kita semua selalu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang kiranya selalu tahu bahwasanya kita membutuhkan Allah. Dan bahwasanya kita banyak merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang berulang kali dikatakan, kita tidak akan mampu walaupun hanya sekedar menghitungnya. Nikmat yang kiranya terus dan terus Allah berikan kepada kita. Baik bagi orang yang taat maupun orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, ada kalanya nikmat itu bukan bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah. Bisa jadi nikmat tersebut ketika menjauhkan diri kita kepada Allah, dia adalah bagian dari istidraj. Bagian yang dikatakan di sana, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami terus ulur, kami terus berikan kesenangan-kesenangan dunianya yang membuat dia semakin lalai dan jauh kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Allah binasakan dia sebinasa mungkin. Sebagaimana binasanya Qarun yang memiliki harta yang begitu banyak amat. Sangat banyak harta yang dia miliki. Sebagaimana Allah binasakan Fir'aun di masa Nabi Musa. Allah celakakan dia di laut mati. Sebagaimana Allah hancurkan Namrud hanya dengan seekor lalat yang Allah masukkan ke telinganya, kemudian berada di otaknya. Dia tidak sanggup, kemudian dia mati. Coba lihat bagaimana menakutkannya istidraj yang Allah berikan. Tentu kita jangan merasa aman dengan perkara tersebut. Ketika kita berada di posisi, di keadaan menikmati atau keadaan lapang, senang, memiliki apa yang kita inginkan, jangan merasa tenang. Karena ada masanya, ada waktunya, kita berada dalam keadaan sempit. Dan ada masanya kita akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita dapatkan, Allah pinjamkan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang kiranya semua itu seandainya kita benar-benar mengenal Tuhan kita, benar-benar mengenal Allah, maka beda ceritanya. Yang kali ini kita membawakan dalam acara Nu'min Sa'ah. Sudahkah engkau mengenal Tuhanmu atau mengenal Allah dengan sebaik-baiknya pengenalan? Ya, mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aneh atau jarang kita dengar. Bagaimana mungkin ada pertanyaan, sudahkah Anda mengenal Allah? Yang kita tahu, setiap harinya kita bersaksi. Tiada ilah, tiada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Yang bahkan ketika kita baru lahir,
kalimat tauhid yang pertama kali dibisikkan ke telinga kita. Yang setiap hari kita mendengar lantunan suara azan. Yang itu adalah kalimat-kalimat tauhid, bentuk pengenalan kepada Rabb kita. Namun, apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah? Apakah kita benar-benar menjadikan Allah sebagaimana ada di hadapan kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazukallah. Ihfazillah tajidhu tujahak." Rasulullah katakan, "Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati di hadapanmu." Maksudnya bagaimana? Apakah benar-benar seperti kita berhadapan? Tidak. Maksudnya kita menjadikan hati kita terpaut dengan Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita tahu sifat-sifatnya Allah, keagungan Allah, maha perkasanya Allah, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Maka di situ poin pentingnya yang ini mempengaruhi hidup kita. Ini mempengaruhi segala lini kehidupan perbuatan kita. Ya. Ini menunjukkan betapa amat pentingnya atau harusnya kita mengenal Allah dalam istilah ma'rifatullah. Mengenal bagaimana keesaan Allah, bagaimana sifat-sifatnya Allah sebagaimana disifatkan oleh baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting. Dengan mengenal Allah, engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Hidupmu akan lebih terarah. Hidupmu akan lebih berarti. Dan sebaliknya, ketika engkau tidak mengenal Tuhanmu, maka engkau akan disibukkan dengan perkara-perkara yang buruk. Engkau akan sulit keluar dari keterpurukan. Kembali intinya, kenalilah Tuhanmu, maka akan bahagia hidupmu. Kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua, Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita membahas atau tema kita adalah sudahkah engkau mengenal Tuhanmu? Nah, di antara tanda seorang mukmin, seorang muslim dia mengenal Tuhannya dengan baik, setidaknya ada tiga tanda, ada tiga ciri seseorang itu betul-betul dia mengenal Tuhannya. Dari tindak tanduknya, dari perbuatannya. Yang pertama adalah ketika engkau mengenal Tuhanmu, maka engkau akan takut kepadanya. Takut dalam artian di sini adalah bukan seperti takut kepada makhluknya Allah. Timbul rasa takut di sini bukan seperti kita takut misalnya kepada orang yang zalim, terkenal preman yang sadis, kerjanya membunuh orang. Kalau kita takut kepada makhluknya Allah, kita akan menjauhinya. Akan mencari cara agar tidak berjumpa dengannya. Takut kepada hewan buas misalnya. Kita akan menghindarinya. Tapi ketika kita takut kepada Allah, malah sebaliknya. Kita akan semakin dekat dengannya. Kita semakin menata hidup kita. Agar kiranya mendapatkan, mendatangkan ridhonya Allah. Kita akan semakin menggali, menambah ilmu pengetahuan agama kita. Dan dengan ilmu tersebut, intinya tujuannya adalah menimbulkan rasa takut kepada Allah. Bukankah jelas dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhsallah min ibadih al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hambaku, kepadaku adalah para ulama, orang alim, orang yang mengetahui ilmu, mengenal Tuhannya, membuat dia takut kepada Allah. Takut dalam artian dia akan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ini yang dilakukan oleh para tabi'in. Orang-orang yang takut kepada Allah, bagaimana hidup mereka. Ada seorang ulama tabi'in yang ketika dia melewati tukang pandai besi, dia lihat percikan-percikan api, besi yang dipanaskan memerah, kemudian dibanting atau dipukul-pukul dengan palu yang besar, sehingga gemercikan api itu menyembur kemana-mana. Terbayang olehnya. Lalu dia pingsan. Apa yang dia bayangkan? Dia bayangkan bagaimana kalau dirinya masuk ke dalam neraka. Kemudian dibakar. Kemudian disiksa. Dia tidak sanggup. Sehingga dia pingsan. Fudail bin Iyad. Anak dari Fudail bin Iyad. Terkenal dengan istilah Qatilul Quran. Mati gara-gara Al-Quran. Bagaimana dia diceritakan mati karena Al-Quran? Jadi dia termasuk terkenal orang yang hatinya sangat lembut. Yang mudah sekali tersentuh dan mudah sekali menangis ketika menjumpai, membaca atau mendengar ayat-ayat tentang azab Allah. Mau suatu hari Fudail bin Iyad menjadi imam. Kemudian dia, sebelum dia mengimami, dia lihat di belakangnya dulu. Dia pastikan tidak ada anaknya. Karena dia mau membaca misalnya ayat-ayat tentang azab, tentang neraka. Maka karena dia lihat tidak ada anaknya, dia pun mengimami. Ternyata anaknya datang belakangan. Setelah dia imam, dia baca ayat tentang neraka. Tiba-tiba dengar suara teriakan. Setelah sholat, dilihat anaknya sudah tiada. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana takutnya mereka. Ini Rabi' bin Haitsam. Rabi' bin Haitsam. Dari usia 7 tahun dia. Dari usia 7 tahun, ibunya sering ketakutan. Karena di waktu malam, sang anak usianya masih remaja. Bahkan masih anak-anak. Dia sering menangis. Menangis histeris. Sejadi-jadinya. Ketika dia sholat berdoa kepada Tuhannya di malam hari, dia menangis sejadi-jadinya. Memohon ampun kepada Allah. Sampai ibunya merasakan sakitnya tangisan tersebut. Sampai dia katakan kepada anaknya, "Wahai anakku, siapa orang yang kau zalimi? Siapa orang yang kau sakiti? Biar aku pergi kepadanya memintakan maaf untukmu. Agar engkau merasa tenang." Maka apa jawaban darinya? "Wahai ibu, yang ku zalimi, yang ku sakiti adalah jiwaku. Ampusi jiwaku yang ku zalimi dengan dosa-dosa yang kulakukan." Allahu Akbar. Coba lihat. Ketika seseorang kenal dengan Tuhannya, maka mudah sekali baginya untuk tersentuh. Mudah sekali apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu akan menjadi pelajaran untuknya. Sehingga benar adanya dia seolah-olah sampai kepada derajat ihsan. Seolah-olah dia melihat Allah selalu memperhatikannya. Kalaupun dia tidak melihat Allah, maka dia yakini dalam hatinya bahwasanya Allah selalu melihatnya, selalu mengawasinya. Sehingga apa? Sehingga apapun yang dia lakukan, dia pertimbangkan terlebih dahulu. Dia yakini ada Rokib dan Atid yang mencatat amal-amalnya. Sehingga yang kita katakan tadi, orang yang mengenal Tuhannya, dia akan timbul rasa takut dalam hatinya. Rasa takut yang membawa dia kepada kebaikan. Kemudian tanda lain, ciri lain dari seseorang yang ada dalam hatinya Allah, atau dia mengenal bagaimana Allah, akan selalu dia ingat akhirat. Akan selalu dia ingat akhirat.
Setelah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan tanda yang kedua ini setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Di antara tanda dari yang pertama, dari tanda orang yang mengenal Tuhannya akan hadir pada dirinya rasa takut kepada Allah. Nah, tanda yang kedua ini adalah orang yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah, dia akan selalu ingat akhirat. Dia akan selalu ingat akhirat. Artinya apa? Dia nggak akan tertipu dengan dunia. Harta, jabatan, tahta, semua itu tidak menyilaukan baginya. Karena dia mengenal Tuhannya. Dia tahu Allah Maha Jabbar, Allah Malik, Allah Ghani. Semua sifat-sifat yang ada pada Allah menunjukkan maha kuasanya. Maka ketika dia mengenal Tuhannya, dia akan mengingat akhirat. Dan dia akan sadar bahwasanya apa yang saat ini dia miliki, apa yang dia punya, sifatnya sementara. Yang kekal dan abadi dan yang terbaik adalah akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, itu yang dia tanamkan dalam hatinya. Dia tahu konsekuensi dari segala sesuatunya. Man amana billahi wa rasulih, man amana billahi wal yaumil akhir. Banyak kan di hadis yang senada. Apa yang dilakukan? Fal yukrim doifahu, fal yasil rahimahu, fal yakul khairan aw liyasmut. Semua apa yang disampaikan oleh Nabi kita atau yang ada dalam Al-Quran menunjukkan ketika seseorang itu dia kenal dengan Tuhannya, maka dia akan menata akhiratnya. Dia akan persiapkan hidupnya yang kekal. Karena dia yakin dengan janjinya Allah. Apa yang telah Allah akan berikan kepadanya nantinya di akhirat. Dia akan melihat apapun yang dia lakukan. Sebagaimana kita mungkin kalau di dunia menonton tayangan di DVD atau video apa atau apa aja. Nanti kita masing-masing akan melihat apa yang pernah kita lakukan di dunia. Alangkah celakanya kita kalaulah video atau rekaman yang diputarkan nantinya tentang kehidupan kita sebagian besarnya adalah perbuatan dosa atau minimal perbuatan yang sia-sia. Alangkah celakanya kita. Maka orang yang mengenal Tuhannya, dia akan tahu ini adalah hal yang menguntungkan untuknya dan ini adalah perkara yang merugikan hidupnya. Maka dia akan tata satu persatu kekurangan demi kekurangan yang dia miliki itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak tanda-tanda dari seseorang mengenal Tuhannya. Namun kita ambil tiga garis besar yang paling menonjol atau yang paling bisa kita ambil pelajaran. Nah, yang ketiga adalah orang yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Ya, dia akan merasakan manisnya iman. Kenapa? Sebagaimana Rasulullah jabarkan dan sering kita bawakan hadisnya. Azaban li amrun mu'min kullu amruhu khair la yajidu illa mu'min. Kama kala Rasulullah ida asabathu darra fasabara fadhalika khairul lah wa ida asabathu sarra fasyakara fadhalika khairul lah. Coba lihat dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan orang mukmin yang dia beriman kepada Allah, yang dia mengenal Tuhannya, semua perkaranya baik. Semua perkara yang dia atau datang kepadanya keadaannya itu baik baginya. Ketika dia diberi oleh Allah
nikmat, dia bersyukur. Maka apa balasan dari Allah? La in syakartum la aziidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat syukur tersebut, nikmat yang dia dapatkan tersebut, membuat dia semakin taat kepada Allah. Ini orang yang mengenal Tuhannya. Dia merasakan manisnya iman tersebut, manisnya mengenal Allah tersebut dalam bentuk aplikasi perbuatannya. Datang nikmat, dia syukuri, bertambah nikmat. Ketika Allah uji dia dengan musibah, dengan ujian, fasabara fadzalika khairullah, dia bersabar. Maka sabarnya itu malah makin menambah keimanannya kepada Allah. Dia yakin datang musibah kepadanya itu untuk menambah atau meninggikan derajatnya di sisi Allah, menghapuskan dosa-dosanya. Lalu apa yang dia sedihkan dari dunia ini? Dia dapat nikmat, dia nikmati, dia syukuri. Itu baik baginya, mendatangkan pahala. Ketika datang ujian kepadanya, datang perkara yang tidak mengenakkan, dia bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan dari sabarnya. Bahkan sabar ini adalah di antara perkara yang dia tahu mendekatkan dirinya kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kita dengar, sering mendengar istilah ini. Namun pengaplikasiannya ini dia. Coba lihat bagaimana ketika seseorang mengenal Tuhannya. Ketika seseorang mengenal Tuhannya, maka hidupnya tentu lebih berarti. Tentu lebih tahu jelas arahnya. Itu dia. Jadi ini adalah poin yang penting dalam kehidupan kita. Mengenal Rabb-nya. Hanya sekedar mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Bagaimana Allah berikan nikmat bisa melihat, mendengar, merasakan. Panca indera tubuh kita semuanya ada kekuasaan Allah. Perkara-perkara yang kiranya ini bisa menambah keimanan kita. Begitu ketika seorang yang beriman kepada Allah, dia akan lebih mudah hidupnya. Dan dia akan tenang serta bahagia menjalani hidup-hidupnya dalam keadaan apapun dia. Mudah-mudahan kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa mengenal Tuhan kita dengan sebaik-baiknya pengenalan. Dengan kita terus belajar dan terus belajar. Jangan berhenti. Jangan merasa bahwasanya pelajaran ini adalah pelajaran yang sudah usang dan tidak perlu lagi dipelajari. Tidak. Bahkan ini amat sangat penting karena berhubungan dengan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.